تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itulah tadi penampilan parade hafalan dari santri-santri Pondok Pesantren Tahfizul Quran Imam Asy-Syatibi Wahda Islamiyah Goa. Kami himbau kepada para jamaah peserta tablik akbar OSIS MPK SMA Tahfizul Quran Imam Asy-Syatibi agar merapikan safnya atau merapikan barisannya yang kepada para ikhwah yang masih di belakang agar segera maju ke depan. Karena pemateri kita sudah dalam perjalanan menuju ke tempat kita. Perlu kami sampaikan, nanti di akhir acara akan ada kuis yang diadakan oleh panitia, yang mana hadiahnya disponsori oleh Distro Muslim. Akan ada beberapa hadiah dan juga ada hadiah berupa voucher belanja di Dapur Alauddin sebesar Rp50.000 untuk 5 orang pemenang. Jadi sekali lagi disampaikan, karena pemateri kita sedang dalam perjalanan, kami mohon maaf kalau ada sedikit keterlambatan waktu materi tablik akbar kita pada pagi hari ini. Untuk para ikhwah yang masih ada di belakang, silakan kita merapat ke depan, karena sebaik-baik majelis adalah majelis yang rapi dan merapat ke sumber ilmu. Syukran.
قد تنام حلمكم من مثلكم قد حاز من دنياه حفظا للكتاب بثوا مدامع فرحكم يا فخركم أنتم شعاع الشمس إن حل الضياء ها قد تنام حلمكم من مثلكم قد حاز من دنياه حفظا للكتاب بثوا مدامع فرحكم Marilah kita dengarkan dengan seksama sambutan dari Kepala Kesantrian Pondok Pesantren Tahfizul Quran Imam Asy-Syatibi, juga selaku pembina OSIS MPK SMA Tahfizul Quran Imam Asy-Syatibi, kepada Al-Ustaz Khamdar Nur Hafizahullah Ta'ala. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi amma ba'd. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Imam Asy-Syatibi, dalam hal ini Kiai Muda Siswandi Safari LCSPDI SH Hafidhahullah Ta'ala. Yang kami hormati Kepala Sekolah Pesantren Asy-Syatibi, dalam hal ini Ustaz Muhtar Zakir SPD Hafidhahullah Ta'ala. Dan yang kami hormati Ketua Projek Dakwah Ustaz Akram Hafidhahullah Ta'ala, yang telah membimbing anak-anak kami OSIS sehingga kegiatan tablik akbar kita pada hari ini terlaksana sebagaimana yang kita harapkan. Dan yang kami hormati orang tua santri, bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat hadir meluangkan waktunya untuk menghadiri acara tak, kami ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan atas yang kita. Ikhwan dan akhwat, hadirin dan hadirat yang sempat hadir untuk menyukseskan kegiatan tablik akbar kita hari ini. Dan begitu pula terkhusus anak-anakku, seluruh panitia, ya, lebih terkhusus ketua panitia Ustaz Rizki Al-Farizi Hafidhahullahu Ta'ala, Ketua OSIS Ustaz Imam Muslim. Ini calon-calon Ustaz besar semua ini, iya. Dan begitu pula anak-anakku yang bermujahadah T2, dengan jelas kita dapat melihat Sungai Jenepera. Nah, adapun aktivitas pembelajaran di Pondok Pesantren Imam Asy-Syatibi, itu aktivitasnya dimulai sebelum subuh, ya. Kita menjadwalkan santri bangun di awal waktu, paling minimal melaksanakan sholat witir, kemudian menanti sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian setelah itu melakukan aktivitas tahfidz yang telah dibagi kelompoknya dan ditangani oleh ustaz-ustaz yang sudah dibina langsung oleh pimpinan pondok pesantren. Pimpinan pondok pesantren alhamdulillah telah memiliki sanad yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membimbing langsung para pengikut. Ya, setelah itu dibina dan digembleng, diamanahkan untuk masing-masing ustaz, iya, menjadi muhafidz di setiap halaqah. Iya, menjadi muhafidz di setiap halaqah. Dan aktivitas menghafal ini setelah subuh berlangsung sampai jam 6:30. Iya, berlangsung sampai jam 6:30. Mohon disampaikan kalau pemateri sudah datang. Iya, kemudian setelah itu santri sesuai jadwalnya melakukan aktivitas seperti biasa.
membersihkan, kemudian siap-siap masuk kelas untuk mengikuti pelajaran pagi, ya. Dan diantaranya karena sekolah kita ini sudah terdaftar di Dinas Pendidikan, ya, di Dinas dan berakreditasi B, sehingga juga mempelajari pelajaran umum, meskipun pembelajaran diniyah atau pelajaran agama itu lebih banyak. Ya, pelajaran agama itu 80%, ya, Ustaz, ya. Iya, dan pelajaran umum itu 20%. Iya, masuk di dalamnya pelajaran sejarah peradaban Islam. Iya, kemudian pelajaran akidah, pelajaran bahasa Arab, ya, kemudian nahwu shorof dan pelajaran agama lainnya. Ya, kemudian ini berlangsung sampai duhur. Ya, setelah duhur makan siang, karena santri wajib tinggal asrama meskipun dia bertetangga dengan pondok, wajib tinggal asrama. Ya, agar betul-betul mengikuti pembinaan yang ada di pesantren kita. Kemudian istirahat, sholat asar berjamaah, kemudian setelah itu berlangsung lagi halaqah tahfidz sampai jam 5. Sampai jam 5 sore. Kemudian setelah itu istirahat sejenak sesuai dengan waktu yang ditetapkan sampai 15 menit sebelum maghrib. Ya, berhenti untuk olahraga. Setelah itu siap-siap sholat maghrib. Kemudian setelah maghrib disambung lagi halaqah tahfidz sampai isya. Ya, sampai isya. Iya. Dan sebelum ditetapkan sebelumnya, halaqah tahfidz ini dilaksanakan setelah isya. Jadi bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya itu digunakan untuk santri makan malam. Karena setelah isya mereka kembali melakukan aktivitas halaqah sampai jam 9:30. Namun karena adanya perubahan regulasi, maka aktivitas tahfidz ba'da bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya, setelah isya pembelajaran bahasa Arab. Dan alhamdulillah pimpinannya juga kepala bahasa Arab juga hadir di tengah-tengah kita, Ustaz Faiz Abdullah. Beliau ini lulusan dari Ma'had Ar-Roya. Ma'had Ar-Roya. Dan alhamdulillah lulusan dari Ma'had Ar-Roya itu dalam hal bahasa Arab itu luar biasa. Kemudian setelah itu santri apel malam. Jadi ada dua apel-apel ini, apel pagi dan apel malam, atau apel barak. Apel barak sebelum melakukan istirahat. Di malam hari ini ada pengabsenan sebelum tidur, dan aktivitas lainnya. Dan tidak ada lagi yang berkeliaran, agar betul-betul istirahat ini dimaksimalkan. Nah, seperti itu gambaran sederhana dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Imam Asy-Syatibi. Dan di antara kegiatan setiap pekannya yang berlangsung, ada dua taklim yang dilakukan di pesantren kita. Taklim malam Ahad yang juga membahas kitab-kitab fikih, akidah, sejarah dan hadis. Ini ada dua, malam Ahad dan malam Senin. Dan pematerinya ini adalah ustadz-ustadz lulusan dari Universitas Islam Madinah. Mudah-mudahan ada juga hadir di tengah-tengah kita, Ustadz Aprianto Ilsi Hafidhahullah Ta'ala, Ustadz Abdul Mundir Ilsi Hafidhahullah Ta'ala, kemudian Ustadz Taufik, Ustadz Taufik Ilsi Hafidhahullah Ta'ala, dan juga Kiai Muda yang sementara mengikuti PKU, pengkaderan ulama, yang dulunya beliau adalah kepala sekolah pesantren Imam Asy-Syatibi, Ustadz Muslimin Qasim SH Hafidhahullah Ta'ala. Dan mudah-mudahan nanti setelah beliau selesai mengambil masternya, kembali bergabung di pondok pesantren. Dan alhamdulillah tenaga pengajar di pesantren kita ini cukup memadai, sehingga pembelajaran
aktivitas proses belajar mengajar itu kita juga padatkan. Dan di antara kegiatan yang dilaksanakan di pondok pesantren kita adalah kegiatan ekstrakurikuler. Dan ini juga tidak sedikit santri kita menanti-nanti ini. Iya, karena yang paling banyak diikuti itu adalah renang. Iya. Renang ini kita biasa tentunya dengan pelatih, iya, yang bisa melatih santri untuk renang. Iya, diadakan di beberapa tempat yang kondusif tentunya. Kemudian juga olahraga memanah. Ya, alhamdulillah. Olahraga futsal. Iya. Dan juga olahraga basket. Ya, alhamdulillah pelatih dari basket ini juga seorang yang cukup profesional, karena beliau juga melatih di beberapa instansi pendidikan, diantaranya melatih di Atira. Iya, melatih di Atira. Dan keinginan beliau ke depan agar ada di antara santri yang bisa diikutkan perlombaan tingkat nasional. Itu harapan beliau ke depan. Dan alhamdulillah kami melihat sudah ada bibit-bibit dari beberapa santri yang akan nanti ditunjuk untuk mengikuti perlombaan di tingkat nasional insyaallah. Dan ini di antara ya proses pembinaan yang ada di pondok pesantren kita. Dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menentukan, ya kita cuma berusaha, ya, dan tentunya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan generasi kaum muslimin, ya, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang bisa kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan hafalannya 30 juz. Allahumma amin. Ya, semangat. Ya, begitu juga ya kepada teman-teman ya yang dari, karena kita mengundang beberapa sekolah ya, dan tentunya kita tidak berputus asa, karena boleh jadi ya di antara teman-teman masya Allah yang sekolah di sekolah umum, semangatnya ini tidak mau kalah dengan orang yang atau teman-teman yang sekolah di pesantren. Iya, saya masih ingat waktu membina di Mamuju Utara, Pasangkayu. Iya, beberapa siswa di sana itu sampai selesai bisa menyelesaikan 10 juz. Nah, itu sudah sangat luar biasa itu. Padahal dia sekolah di sekolah umum. Iya, dia sekolah di sekolah umum dan dia mulai menghafal itu di kelas 2. Iya, sudah luar biasa prestasi ketika bisa menghafal sampai 10 juz. Dan ini dengan bacaan yang masya Allah standar. Artinya sudah bisa dijadikan imam di masjid-masjid. Ya, alhamdulillah. Karena ada beberapa pengajar juga yang menemani kami pada saat itu yang juga semangatnya luar biasa. Sehingga beberapa teman-teman ini yang belajar dari sekolah umum ini juga memiliki semangat. Ya, meskipun tentunya pembinaan yang lebih intensif ya itu bisa kita dapatkan di pondok pesantren, karena jadwal pembelajaran itu ya mulai dari ba'da subuh sampai malam sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Nah, hadirin dan hadirat yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan hidayah dan taufiknya kepada kita, mengaruniakan kepada kita anak-anak yang soleh dan solehah, ya, mengaruniakan kepada kita generasi-generasi yang dapat memberikan manfaat ya, sebesar-besarnya ya, untuk umat dan bangsa ya, di dunia dan di akhirat insyaallah ta'ala. Saya kira cukup sekian yang dapat kami sampaikan, dan mudah-mudahan setelah penyampaian ini Ustadz kita hadir di tengah-tengah kita untuk menyampaikan materinya, dan kita bisa mengambil manfaat ya yang sebesar-besarnya dari tema ya tablik akbar kita pada hari ini, yaitu meraih cinta ya dari sang
maha cinta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setelah kita melaksanakan tabligh akbar dengan tema yang tema kita hari ini, kita kemudian berusaha menjadi hamba-hamba yang meraih kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, kami minta maaf dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi berkabar kebangsanya masih di jalan dan insya Allah mungkin sekitaran jam 10 pas beliau akan tiba. Maka untuk mengisi kekosongan, kita akan menampilkan lagi penampilan nasyid solo dari salah satu santri pondok pesantren Tahfizul Quran Imam Asy-Syatibi atas nama Ahmad Royhan Waris. Kepada Al-Akh Ahmad Royhan Waris kami persilahkan. غرباء غرباء
الحياء انتفى الأمنى فإنا لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب الأبى غرباء 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 لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلوق لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلوق فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في الدنيا العبيد غرباء 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 كم تذكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوها صباحا ومساء غرباء 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 كم تذكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوها صباحا ومساء غرباء 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 شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
yang akan mengisi kekosongan kita. Sebelum menunggu pemateri kita pada pagi hari ini, kami akan serahkan ke moderator kita, yaitu Al-Ustaz Akram Ibnu Umar selaku Ketua Umum Projek Dakwah. Kepada Al-Ustaz Akram Ibnu Umar, dengan hormat disilahkan. Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatillahi tatimu salihat wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam amma ba'd. Baik, sebelum kita mulai, ada baiknya mungkin kita rapikan dulu saf, biar nanti ketika Ustaz sudah mulai, sudah rapi safnya. Jadi bagi teman-teman yang mau dapat kursi VIP, ya bisa di depan-depan sini nih. Ya, ayo agak maju-maju sedikit, yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Ya, silakan dirapikan, biar saf kita rapi. Biar teman-teman juga yang duduk paling depan, insya Allah dapat manfaat lebih banyak daripada yang duduk jauh di belakang sana. Ya, karena sebaik-baik saf adalah saf yang ada di depan. Ya, boleh di kanan, ke kanan-kanan sedikit di sini, boleh diisi. Ya, sekitaran sini, depan di sini masih kosong. Silakan. Ya, ini masjid, jadi tidak ada istilah VIP, semua sama rata. Diisi juga di sini deh. Ya, di sini. Di sini sambil sini. Ya, silakan. Ya, boleh maju-maju. Ya, jangan malu-malu, jangan malu. Silakan, silakan. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu, kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam kegiatan tabligh akbar kita pada siang hari ini, menjelang siang. Dan Masya Allah, hari ini kita mengangkat tema menyambut apa? Meraih cinta dari Sang Maha Cinta. Ya, ini temanya agak ambigu. Apakah yang dimaksud sesuai yang dimaksud oleh para jomblo yang hadir? Jadi ini para jomblo ini harap-harap cemas. Sesuai jika harapanku ini materi, ya. Atau malah materi lain ini, ya. Siapa di sini jomblo? Boleh angkat kaki. Angkat tangan yang jomblo. Ya, yang laki-laki jomblo boleh angkat tangan. Woi, alhamdulillah sudah menikah semua ini murid-murid Ustaz. Enggak ada angkat tangan. Ya, angkat tangan yang jomblo. Ya, yang jomblo saya doakan semoga Allah mudahkan jodohnya, lancarkan rezekinya dan lain-lain. Angkat tangan yang berani, ayo. Ya, dari kasih naik sih. Cuma mau tahu saja berapa persen jomblo yang hadir pada hari ini. Masya Allah. Ya, sebelum kita mulai, seperti biasa, kami ingin setiap kegiatan-kegiatan dakwah yang kita bangun, teman-teman bisa memiliki teman baru di kiri kanannya. Jadi sebelum kita mulai, saya persilakan untuk salaman kiri kanan. Tanya namanya, di mana alamat rumahnya, minta nomor teleponnya. Perkenalan dimulai. Ya, jangan malu-malu. Salaman di kiri kanan. Ayo, saya lihat ini dan salaman. Ayo, yang di depan juga. Ayo, salaman. Siapa nama ta? Di mana kita tinggal? Ya. Ya, ini teman-teman saya kasih tahu. Ini hal sepele, tapi Masya Allah, gara-gara kenalan seperti ini, banyak pintu-pintu rezeki dan pintu-pintu jodoh. Saya kenal ada salah seorang anggota kita yang kenalan, salaman di kiri, salaman di kanan. Nah, ternyata yang di kanan dia salaman sama bapak-bapak. Ah, tahu kan maksud saya? Tukaran nomor telepon, bapak-bapak itu bilang begini, nak, kalau ada taklim, kabari kan, ah? Ya. Akhirnya itu anak sering hubungi bapak-bapak untuk kegiatan taklim. Bahkan sudah sampai tahap dijemput, gonceng kanak, diantar dan lain. Akhirnya karena ini bapak nyaman, tiba-tiba dia bilang sama ini anak, sudah mungkin menikah nak? Dia bilang ini anak, belum pi pak, ada rencana menikah? Insya Allah ada, tapi masih kumpul-kumpul uang. Ternyata tanpa sepengetahuan ini anak, ini bapak punya anak perempuan. Nah akhirnya dinikahkan, karena sudah akrab, dinikahkan sama orang tuanya, bapaknya dengan anak perempuan tersebut. Gara-gara apa teman-teman? Gara-gara kenalan. Jangan sampai ada orang datang kajian sendiri, pulang sendiri. Ada orang di samping kita, mungkin dia datang sendiri, pulangnya sendiri. Oh iya, alhamdulillah. Ustaz sudah sholat sunat juga. Kenapa?
karena kita tidak peduli menyapanya dan kenalan dengan dia. Jadi pastikan kenalan kiri kanan, salaman, dan semoga ini menjadi pembuka pintu rezeki kita. Kita persilakan kepada Ustazah untuk langsung ke depan dan memulai materinya. Insya Allah tema kita pada hari ini yaitu meraih cinta dari Sang Maha Cinta, yang insya Allah akan dibawakan langsung oleh Ustadz Muhammad Fawrozi Ansar kepada Ustazina Faljata Fadlil Mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil Malikir Rahman alladhi qala fi ahsani tanzilihi Ar-Rahman 'allama al-Qur'ana khalaqa al-insan. Thumma alhamdulillahil ladzi hadana li hadha ad-din wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Thumma alhamdulillahil ladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihati bi fadlihi أقصى الغايات عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحانك يا ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد, إخوة sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, أحييكم بتحية الإسلام, تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Banyak hal yang membuat manusia terheran-heran dalam kehidupannya tentang urusan dunianya, ikhwas sekalian. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mengingatkan dan menegaskan bahwa hakikatnya dunia ini, ikhwas sekalian, adalah tempatnya kesenangan, tempatnya kenikmatan. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَغْرُورٌ. Ini ayat yang perlu kita tanamkan baik-baik dalam hati agar tidaklah kenikmatan dunia ini menyilaukan kita dengan kecintaan yang buta, kecintaan yang hanya berujung pada hal yang sia-sia, padahal Allah menyiapkan kecintaan yang sama yang akhirnya bisa membuat kita kekal abadi di surga firdausnya. Ada hal yang membuat manusia tergerak untuk mengeluarkan semua potensinya, semua kebaikannya, semua yang dia miliki untuk cinta tersebut. Tetapi ternyata ujung dari cinta itu, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kenikmatan, kenikmatan, ikhwas sekalian. Mata, kenikmatan. Al-gurur yang menipu. Ikhwas sekalian, tidak mungkin dunia ini bisa dilolos, bisa dilewati oleh orang-orang beriman kecuali dia bisa memastikan bahwa semua cintanya, semua rasa yang dia punya, semua keinginan yang ingin dia miliki itu untuk Allah. Bahkan terkadang tatkala Allah Subhanahu wa taala mencabut satu dari kecintaan itu, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengambil satu dari kecintaan itu, punya Allah sedang mengingat, apakah orang hambanya yang sedang dicintainya ini masih terus mencintainya ketika dia mengambil orang yang menjadi perantara dari cinta itu. Kejadian Ananda Ustaz, atau Ananda Emeril Khan, ikhwas sekalian, anak dari Pak Ridwan Kamil, yang terjadi baru-baru ini.
dengar ceritanya tuntas dari Ahli Mas Seto. Beliau datang menjenguk bersama istrinya. Setelah pulang dari sana, beliau datang ke hotel saya bercerita panjang. Banyak hal yang mungkin tidak diketahui oleh orang-orang luar tentang ini anak. Tapi saya mendengar ceritanya, Masya Allah ikhwah sekalian. Saya terkaget-kaget. Seorang anak muda mau belajar di luar negeri ikhwah sekalian. Sebelum dia lompat ke sungai, dia bersama ibu dan adik perempuannya. Pak Ridwan Kamil di London waktu itu ada meeting. Ini kisah lengkap saya dengar langsung dari Ahli Mas Seto. Saya ceritakan ke antum supaya jadi gambaran betapa Allah ketika ini menguji hambanya. Allah uji, tidak memperdulikan cinta seorang ibu ke anak, tidak ada. Tidak memperdulikan cinta seorang ayah ke anak, tidak ada. Tidak memperdulikan cinta seorang adik perempuan ke kakaknya, tidak ada ya kawan sekalian. Emeril ini punya license. License itu semacam surat izin, kayak SIM ikhwah sekalian. Dia punya SIM dua, SIM berenang, SIM menyelam. Menyelam itu license diving. Dia bisa dive sampai kedalaman 30 meter, 40 meter, 50 meter. Ini anak punya license. Berenang jago ikhwan, punya license, izin. Apa yang Allah ceritakan pada kita? Setiap zaman itu ada cara berceritanya. Dan cara bercerita hari ini dengan media sosial. Kalian tahu dari mana cerita ini? Medsos. Saya tahu dari mana? Medsos. Berita. Dan cara Allah ingin membuka mata semua orang tua yang ada di muka bumi ini. Cara Allah untuk membuka mata setiap anak muda yang ada di muka bumi ini, bahwa hati-hati. Ketika kamu masih merasa muda, siangnya kamu berenang, besoknya namamu sudah tidak ada. Bahwa hati-hati. Cara Allah mencabut nyawa itu mudah. Antum tahu ikhwan, ibunya itu di pinggir sungai, mau ikut berendam di sungai ini. Anak ini negur sampai 3 kali. Gak usah bu, gak usah. 1. Ketika dia kemudian melihat sungai begitu bersih, kemudian banyak orang juga ikut turun, ibunya bilang lagi, saya mau turun juga nak. Kata Emery, gak usah bu, gak usah. 2 kali. Adik perempuannya ini sudah siap-siap mau turun dengan kakaknya. Seketika kemudian yang ketiga ikhwas kalian, ada seorang nenek-nenek tua, ini yang banyak tidak terliput di medsos, itu berenang dengan gampangnya, dengan mudahnya. Nenek-nenek berenang ya, valid berenang dia. Seketika melihat nenek tua ini berenang, ibunya minta lagi, saya mau turun. Kata anaknya, Emery bilang, enggak usah bu, enggak usah. Ikhwan sekalian, kisah sederhananya sangat simpel cara Allah. Kakaknya ini turun ikhwan sekalian. Adiknya sebelum turun, ya, mau masuk ke sungai itu. Duduk-duduk di pinggiran sungai itu. Seketika kakaknya mau turun ikhwan sekalian, itu kemudian dia turun ke bawah, lalu mendekati tempat ujung dari air itu. Baru dia turun ke bawah, dia sempat menarik tangan adiknya. Tolong, tolong. Ada 2 hal yang menjadi persepsi ibunya. Yang cerita ini ibunya, karena waktu Mas Dimas dan Mbak Dini datang ke sana itu, Pak Ridwan Kamil sudah terbang ke Swiss, sudah ditemukan jenazah anaknya. Maka yang ada di sana itu waktu itu ada teman-teman artis musyawarah dengan istrinya Pak Ridwan Kamil, namanya Ibu Atalia, biasa orang panggil Teh Lia. Dia cerita,
bahwa saya lihat dengan mata kepala saya, Ustaz, dia masih menarik baju anak perempuan saya, Ustaz. Mas, dia cerita ke Mas Dimas. Ketika dia tarik, ikhwah sekalian, adik perempuannya juga gak bisa menarik dan menolong Emeril ini. Dalam keadaan itu, Emeril jatuh ke bawah, sempat berteriak tolong, lalu kemudian jatuh ke bawah dan hanyut hilang. Ibunya panik, semuanya berteriak tolong, tolong, dicarilah. Karena arus sungainya sangat besar, maka gak ketemu. Ditelepon Pak Ridwan Kamil, berangkat segera dari London, dan seterusnya, dicari ikhwah sekalian. Ternyata, kemungkinan besar ketika Emeril turun ini, dia tidak menyangka airnya akan sangat-sangat dingin. Anton tahu berapa derajat? 14 derajat. Air 14 derajat itu beku ikhwah sekalian. Maka ketika dia turun, kemungkinan besar kakinya kaku. Makanya alhamdulillah setelah 2 pekan ditemukan mayatnya masih utuh. Padahal rumus jenazah itu ikhwah sekalian, kalau dia 3 hari saja itu bisa busuk. Tapi karena dia berada di dalam sungai dan sungai ini dingin, maka sampai 2 pekan lebih itu mayatnya masih utuh. Ada satu kata-kata yang mungkin kita bisa ambil dari kejadian ini, yang diucapkan oleh Pak Ridwan Kamil di sosmednya, dan saya sudah share di IG saya juga. Supaya tidak menambah dan tidak mengurangi, izinkan saya membacanya ikhwah sekalian. Setelah kata-kata ini keluar, tidak lama setelah itu berita bahwa anaknya itu sudah ditemukan muncul. Pak Ridwan mengatakan seperti ini. Ketika anaknya dia pulang ke Indonesia dan mengatakan, dan terima kasih, mohon doanya pencarian Ananda Eril masih terus dilanjutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ikhtiar ini. Terima kasih kami sekeluarga kepada semua yang telah mendoakan. Dan kami ikhlas. Kalimat ikhlas itu setelah postingan setelahnya. Nah ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan ini kami secara resmi melepas dan mengikhlaskan sepenuh hati atas berpulangnya anak kami tercinta Ananda Amerika. Mohon dimaafkan jika semasa hidupnya ada kekhilafan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya, menempatkannya di sisi terbaik di sisi Allah. Setelah menulis ini, doa Pak Ridwan berubah. Dari yang tadinya masih ragu anaknya hidup atau mati, sekarang sudah ikhlas anaknya mati, meninggal, dan dia kemudian ikhlas pada Allah bahwa inilah bagian dari takdir Allah. Setelah itu Allah buka jalannya ikhwas kali. Dan yang lebih dahsyat, yang menemukan ini anak adalah seorang guru. Seakan Allah ingin memberitahukan kepada kita semua bahwa niat anak ini datang ke sana sebenarnya untuk mencari tempat kuliah, melanjutkan pendidikannya. Tetapi qadar Allah, di tengah niat itu sambil mencari tempat terbaik untuk dia berkuliah, dia datang ke sebuah sungai untuk menikmati ciptaan Allah. Lalu Allah ambil nyawanya. Setelah 14 hari, semua forensik sudah diturunkan, semua tim SAR sudah diturunkan, polisi sudah turun di pos kalian, gak ada yang temukan. 7 hari 7 malam bahkan Pak Ridwan kami itu menyisiri sungai, gak ketemu. Ditemukan oleh siapa ya pos kalian? Seorang guru yang mau pergi mengajar ke sekolah. Seakan menjadi bukti ikhwas kalian bahwa anak ini
ditolong pertama kalinya oleh seorang guru, pengajar. Seakan Allah ingin memberikan lagi tanda kepada kita semua bahwa kalian tergantung niat kalian, kita tergantung niat kita, dan kita tergantung cara kita menyikapi kehidupan ini. Kau sekalian, dunia ini percaya kau sekalian, nggak akan ada ujungnya, tidak akan ada habisnya, tidak akan ada puasnya. Itulah dunia. Makanya dunia ini selalu menyedihkan bagi orang-orang yang terlalu mencintainya. Dunia ini selalu mengecewakan bagi orang-orang yang terlalu mencintainya. Hanya sang pemilik dunia, ikhwas kalian, yang tidak pernah mengecewakan siapapun. Hanya sang pemilik cinta yang tidak akan pernah mengecewakan siapapun. Hanya Allah, percaya. Allah bisa memisahkan kita dengan ibu kita. Allah bisa memisahkan kita dengan ayah kita. Kita dengan istri kita. Kita dengan anak kita. Tapi Allah tidak akan pernah memisahkan hambanya dengannya. Bahkan antum pernah dengar ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai hamba-Nya, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyayangi seorang hamba, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memilih hamba-Nya ini untuk masuk ke dalam golongannya. Kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau Allah sudah sayang, ikhwas kalian, Allah yang panggil kita, Allah yang undang kita, ikhwan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah. Allah panggil, ikhwan. Allah undang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyan. Allah katakan, saatnya kamu kembali. Saatnya pulang. Saya itu dengar kisahnya anaknya Pak Ridwan itu sedih. Saya kan punya anak laki-laki. Ini bayang, subhanallah, saya gak bisa nyangka, saya gak bisa, bisa jadi kejadian itu akan terjadi sama saya, sama antum, sama kita semua, bisa jadi. Hari ini terjadi sama Bapak Ridwan, bisa jadi lusa, 10 tahun, 20, kita tidak pernah tahu aja. Memposisikan diri seperti posisinya Pak Ridwan itu berat. Di saat dia jadi gubernur, di saat semua fasilitas, semuanya hilang, ikhwan. Apa yang lebih indah dari memiliki keturunan? Apa yang lebih indah dari bersama dengan keluarga? Tapi subhanallah, cara Allah indah untuk mematikan anak ini, memberikan pelajaran pada seluruh orang Indonesia. Pelajaran pada semua kita. Bahwa di saat semua dunia di tangan kita pun, hidup kita milik Allah. Nyawa kita di tangan Allah. Makanya orang yang beruntung adalah orang yang mempersiapkan hidupnya untuk dipanggil sebagai orang yang ya ayya Tuhan nafsul mutmainnah. Inilah itminan. Cinta itu menenangkan, ikhwan. Cinta itu ketika diberikan kepada yang halal, yang Allah ridhai, membuat jiwa ini tenang, itminan. Makanya syarat tumakninah. Yang enggak tumanina sholatnya, ulang. Yang buru-buru sholatnya, ulang. Fa innaka lam tusalli, kata Rasulullah. Salli, fa innaka lam tusalli. Tiga kali disuruh orang ini ulang, ikhwas kalian. Tiga kali Rasulullah mengulangnya dengan mengatakan salli, fa innaka lam tusalli. Orang ini ngulang lagi sholatnya. Salli, fa innaka lam tusalli. Orang ini ngulang lagi sholatnya. Salli, setelah tiga kali dia ulang, Rasulullah katakan
salli fa innaka lam tusalli. Nanti setelah 3 kali baru kemudian sholat yang terakhirnya baru benar. Apa yang menjadi masalah dengan sholatnya? Hilangnya tuma'nina. Apa itu tuma'nina, Ustaz? Tuma'nina itu ketenangan. Dasar katanya yang kemudian menjadi itmi'nan, tuma'nina, mutma'innah. Kalau ada akhwat yang namanya mutma'innah, itu diambil dari ayat ini, kata ini. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah. Hai jiwa-jiwa yang tenang ini, mari berebut untuk menjadi ini, ikhwas kalian. Menjadi nafsul mutma'innah. Mari berlomba untuk menjadi ini, ikhwas kalian. Percaya sama saya, ikhwas kalian. Jiwa-jiwa tenang inilah orang-orang yang ketika hidup dicintai Allah, ketika mati dicari Allah, ketika dibangkitkan dicari Allah. Itmi'nan, tuma'ninah, mutma'innah. Makanya setelah kemudian semua orang dibangkitkan, semua penghuni bumi dibangkitkan, ikhwas. Dia mengatakan apa? Kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutma'innah. Hai jiwa-jiwa yang tenang. Ciri jiwa yang tenang itu, ikhwas sekalian, adalah orang yang ketika hidupnya mencari cinta Allah, ridhanya Allah. Dan cinta Allah itu dapat diraih dengan beberapa amalan. Dan inilah yang akan kemudian kita beritahukan kepada antum semua pada kesempatan hari ini. Cara mencari dan meraih cintanya Sang Maha Pencinta. Supaya apa, Ustaz? Supaya ketika kita mati, matinya dalam keadaan itmi'nan, tenang. Ketika dibangkitkan, tenang. Meski matahari sejengkal, tetap tenang. Lalu kemudian ketika dibangkitkan, paling tenang. Kenapa paling tenang, ikhwat? Yang lain semua gugup mengingat dosa-dosa. Semuanya gugup. Tidak ada yang tidak gugup, ikhwan. Karena kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'. Semua anak cucu Adam punya salah. Maka tidak ada satu manusia pun yang tidak gugup, kecuali orang-orang yang sudah dijamin surga oleh Rasulullah. Asyru mubasyirina bil jannah, contoh. 10 sahabat yang dijamin masuk surga, contohnya. Mereka tenang, ikhwas kalian. Berdiri dalam keadaan sudah ada jaminan dari Rasulullah. Bilal ibni Rabah, contohnya. Semua istri Rasulullah, contohnya. Mereka tenang, ikhwas kalian. Mereka dijamin surga. Tapi ikhwas kalian, kita berdiri dalam keadaan semua manusia dikumpulkan. Hadza yaumul hasyr, padang mahsyar, ikhwas kalian. Kata Rasulullah dalam hadis sahih, langit, matahari, bukan langit, matahari hanya sejengkal. Bahkan dalam keadaan itu Rasulullah menjelaskan, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, ketika Aisyah bertanya dan ketika dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'atsun nas, Aisyah, nanti manusia dibangkitkan dan dikumpulkan, hufatan, uratan, gurla. Hufatan, tidak bersendal. Uratan, tidak berpakaian, ikhwan. Mohon maaf, tidak berpakaian, satu helai pun tidak ada. Semua kita dibangkitkan dalam keadaan, mohon maaf, tidak berpakaian, tidak bersendal, hufatan, uratan, tidak bergurla, tidak dikhitan. Ini hadis sahih. Apa kata Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Aisyah, ya Rasulullah,